Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan hadirin yang berbahagia, teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji atau al-akhlaqul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlaqul mazmumah, khususnya bagi generasi milenial. Berita tentang seks bebas serta kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Bahkan dilansir dari sorongnews.com baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 25 Mei 2024, dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah 7 orang pelajar di bawah umur di kota Sorong menodai kesucian seorang anak perempuan yang juga masih berusia di bawah umur. Melihat karakter generasi muda kita yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Apalagi ini terjadi di tengah-tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi di era digital. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pengajaran Al-Quran untuk Generasi Milenial di Era Digital. Sebagai rujukan awal, marilah kita mendengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Sad ayat 29 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah, dari usia
masuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad yang penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Hadirin yang berbahagia, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata lihat dan baru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang, lebih-lebih generasi muda. Kita bahkan tak bisa menghentikan laju internet booming. Maka sebagai konsekuensinya, kita harus membangun pondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing dengan cara menumbuhkan minat mempelajari Al-Quran kepada generasi milenial. Hadirin, sekuat apapun angin kencang tak akan dapat menumbangkan pohon yang memiliki akar penghunjung ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyang pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Tantangan pengajaran Al-Quran lebih kita rasakan pada masa modern ini. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo telah menaikkan peraturan pemerintah nomor 28/2024 yang salah satunya mencakup penyediaan alat kontrasepsi bagi warga usia sekolah dan remaja. Dikhawatirkan akan terjadi legalisasi perzinahan di kalangan remaja dan pelajar. Na'udzubillahi min zalik. Tidak cukup sampai di situ. Pada bulan April 2024 yang lalu, media tanah air juga digemparkan dengan kasus mega korupsi timah yang diperkirakan akan berakibat pada kerugian keuangan negara sebesar 271 triliun rupiah. Dana yang cukup untuk membangun puluhan ribu madrasah serta pondok pesantren dengan semua fasilitasnya. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah. Ya Tuhan kami, kekeliruan dan kebodohan kami.
Kita juga prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi kita yang mencerminkan rusaknya karakter mereka. Antara lain, pertama, kasus narkoba. Lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita yang dilansir dari British Broadcasting Corporation pada tanggal 18 Agustus 2022. Adanya penangkapan oknum perwira yang dipercaya sebagai kasat reserse narkoba dan diyakini mampu memberantas narkoba malah tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. Mau dibawa kemana negeri kita jika kita semua tak menyingsingkan lengan baju untuk berperang melawan narkoba? Kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perempuan mencatat sebanyak 15.000 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terjadi mulai dari bulan Januari hingga November 2023, di mana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Hadirin, kami ulangi sekali lagi. 15.000 kasus, bukan 15 kasus. Negara kita ini kaya dengan para pakar berpendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu, lulusan dalam maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Tapi sayang, di antara mereka masih ada yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi ilmuannya, berteriak lantang melarang korupsi, ternyata tertangkap KPK karena kasus korupsi. Mereka berorasi, berjuang atas nama rakyat, tapi ujung-ujungnya merampas hak rakyat. Lantas timbullah pertanyaan hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita dari karakter perusak masa depan bangsa? Sekali lagi, marilah kita mendengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Sadaqallahul Azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, juga banyak mengingat Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Profesor Dr. Muhammad Qurais Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan Rasulullah adalah teladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter mulia meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia,
arhum khulukon. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pada kesempatan ini kami mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu Al-Qur'an. As-salatu ala nabiyallah wa salam ya habibal asy-syafi. Betapa indah dakwahmu wa bagai cahaya keindahan Al-Qur'an. As-salatu bahagia. Kami yakin jika nilai-nilai Al-Quran sudah menjadi tuntunan aktivitas kehidupan, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. Kalau ia pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Kalau ia seorang pedagang, ia akan jujur dalam menimbang. Jika ia birokrat, ia takkan mengambil uang rakyat. Dan kalaupun ia jaksa, ia takkan bermain api dalam masalah yang ditanganinya. Hadirin yang berbahagia, dari urian ini dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, masa depan bangsa di era digital ini sangat ditentukan oleh generasi milenial yang berkarakter. Dan yang kedua, untuk membentuk karakter tersebut tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunga melati mekar di Cikarang, harum wanginya indah menawan, mendidik generasi milenial di era sekarang. Maka Al-Quran harus jadi pedoman. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalam.